Hari Sabtu 26 Oktober tahun 2013, PPIA Victoria mengadakan Annual General Meeting di Gedung Bineka KJRI Melbourne. AGM dimulai oleh laporan dari Ernest Lafile selaku Ketua PPIA Victoria periode 2012-2013 yang memberikan laporan kegiatan PPIA Victoria dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu acara dilanjutkan dengan pemilihan ketua baru periode 2013-2014. Muhammad Agnia Saputra, atau lebih dikenal dengan nama Aga, akhirnya terpilih menjadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia-Australia Cabang Victoria, menyisihkan Carlisa Rompis dan Rio Hadian Arda. Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia Cabang Victoria, nomor 2, -10/2013, tentang penetapan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia Cabang Victoria periode 2013-2014, menimbang bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan PPIA Victoria periode 2012-2013, maka perlu diangkat Ketua Umum PPIA Victoria yang baru. Mengingat, 1. Anggaran Dasar Pasal 12 dan Pasal 31 tentang struktur organisasi PPIA cabang dan pengurusannya. 2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 19 Ayat 1 tentang masa jabatan Ketua Cabang di PPIA Australia. 3. Hasil keputusan Kongres PPIA Victoria di Melbourne tanggal 26 Oktober 2013 yang mengangkat Saudara Muhammad Agnia Syahputra Aga merupakan pelajar Indonesia yang menimba ilmu di Charles Sturt University dan mengambil jurusan Bachelor of Marketing. Selain itu, Aga pun aktif di kepengurusan PPIA sebelumnya sebagai event officer. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa menjadi presiden, dipercaya untuk bisa memimpin PPIA Victoria tahun 2013-2014. Kedepannya mungkin saya akan melakukan beberapa misi-misi kerja saya, yaitu tujuannya adalah untuk mempererat hubungan, untuk menyinergikan hubungan antar sesama ranting yang kita tahu di mana Victoria memiliki banyak ranting dan juga banyak elemen-elemen masyarakat juga yang lain, ada ormas, ada small community dan lain-lain. Jadi saya berusaha untuk menyinergikan semuanya dan membuat suatu komunitas Indonesia di Victoria yang lebih solid lagi ke depannya, insya Allah mudah-mudahan amin. Mohon dukungannya juga, terima kasih ke semuanya. Apa yang sudah kita achieve di pengurusan 2012-2013 ini bisa dipertahankan sama pengurusan yang baru ya. Mungkin ketua itu hanya satu orang, tapi saya percaya kerjanya itu bareng-bareng. Jadi kalau ketua jalan sendiri mungkin nggak akan bisa. Jadi saya berharap ketua yang baru ini, Pak Siaga ini, menjaga hubungan baik dengan tim eksekutifnya supaya apa yang sudah kita capai di pengurusan sekarang itu nggak mundur ke belakang lagi. Tapi mungkin malah bisa lebih maju lagi. PPIA Victoria adalah seseorang yang memiliki kemampuan manajerial handal, karena dia harus memanage keberagaman. Di Victoria ini kan salah satu potret Indonesia, karena kita ini sudah sangat beragam, maka seorang ketua umum yang handal adalah ketua umum yang mampu mengelola ini perbedaan. Nah, ketika dia mampu mengelola perbedaan dengan komunikasi yang baik tentunya, maka dia akan menjadi sebuah ketua umum yang sangat diharapkan dan sangat dicintai oleh khususnya kalangan mahasiswa, tidak hanya mahasiswa S1, S2 maupun mahasiswa S3. Dan yang terakhir mungkin yang paling utama adalah seorang ketua umum, dia harus punya dan berani mengambil resiko. Nah, apapun yang dia ingin dilakukan adalah apapun resikonya, ya, itu harus ditanggung oleh seorang pimpinan. Dan kita tidak boleh dan kita tidak pernah menyalahkan ketika terjadi sebuah kesalahan berada pada tanggung jawab bawahan. Ya, tanggung jawab utama tetap berada pada pucuk pimpin, karena dia lah yang punya kendali atau punya power untuk memfasilitasi kenapa itu gagal. Ya, saya kira itu. Pemilihan Ketua PPIA Victoria ini berlangsung secara terbuka dan penuh dengan kekeluargaan. Presidium mengatur jalannya pemilihan Ketua PPIA Cabang Victoria ini. Presidium ini sendiri terdiri dari Reno Baskoro, Jessica Wijaya, dan Sawiti Wardani. Kita harapkan dengan keterbukaan dan keramahan Aga, dia bisa melanjutkan tongkat estafet dari Ketua PPIA Victoria sebelumnya dan bisa membuat PPIA Victoria akan semakin maju dan lebih diterima oleh masyarakat. Tim kopitobuk.com melaporkan dari KJRI Melbourne.